Hah? Dayung. Salah bang, sebenarnya kami orang api bang. Cuman kerjanya di kantor SAR. Tapi nggak minta kan kami deh sana. Emang nggak ada, nggak sampai apa-apa. Dari sungai itu bisa lihat kan? Iya, itu tujuan kami kalau ada korban. Nah, nanti abang kan dan... Tengok. Aduh. Mana sungai utama? Ini aja. Awas kau pamit. Belum, masih orang tuh masih di kampung Aur semua. Ada apa? Mak, dapat umum bisa nggak ini kita?
Dari banjir ini, langkah apa mau kita lakukan, Pak? Apakah kita mau... Ya, kalau dapat ya tinggal di sini lah, Mas. Kan saya bilang tadi kan, kekeluargaan di sini ada. Banjirnya sejak kapan ini, Pak? Kalau banjirnya dari jam 10 tadi malam. Ini gimana, Pak? Ini yang terbesar sejak kapan ini, Pak? Seperti ini? Kalau yang terbesar ini tahun inilah. Yang besar. Sebelumnya pun terjadi kapan? Ada, tahun 2002. Ini sekarang setinggi apa, Pak? Kalau ini udah mencapai 3 meter ini, Mas. Ketinggiannya. Jadi gimana, Pak, ininya, Pak? Ya, kalau bisa solusinya ya seluruh aparat pemerintahan bisalah menanggulangi banjir ini, Pak, gitu, Pak, untuk masyarakat di sini. Dapat ya tinggal di sini lah, Mas. Kan saya bilang tadi kan, kekeluargaan di sini ada, kerukunan keluarga pun ada. Insya Allah selama banjir belum, Mas. Belum ada. Karena mereka kan sudah antisipasi luan gitu. Ini yang kecolongan. Kalau bisa kecolongan, Pak, bisa diceritakan kenapa kecolongan? Karena kita nggak menyangka bahwa segini tingginya. Biasanya setingginya di mana, Pak? Hanya sedada aja. Kadang-kadang sepaha kan, masuk rumah pun nggak begitu apa kali, nggak jelas kali. Jadi semua barang-barang masih di dalam rumah? Ini masih terbenam lah semuanya.